ya, 1,5 meter, 16 piece ya. Bagi dua di sini ya, kurang lebih aja ya di sini ya. Kita wave seperti ini ya. Di sini kita jepit, ini kita jepit ya. Oke, kita mulai di sini. Jepit ya, ini sini juga kita jepit. Oke, yang pertama ya, kita seperti ini, terus kita dari tengah kita seperti ini ya. Ya, sini kita bikin dua piece seperti ini ya. Nah, saya bikin dua piece seperti ini ya. Di sini kita join ya. Ini terlalu, kita join seperti ini ya. Sini atas bawah, atas bawah ya. Oke, sini, di sini juga kita join. Seperti ini ya. Jadi ini joinannya seperti ini. Ya. Oke, saya main banyak pick ya. Ini kita jepit ya. Oke, nah sekarang ini di sini, ini kita akan join yang ini dengan yang ini ya. Yang ini dengan yang ini ya. Kita balik ya. Kita balik seperti ini. Yang ini tadi dengan yang ini ya. Kita join atas bawah, atas bawah ya. Di sini posisinya apa tadi? Bawah jadi atas, bawah, atas, bawah ya. Seperti ini kita join. Oke. Terus di sini kita ke sini ya. Kita ke ujung, kita masukin. Oke, satu, yang satunya kita masukin juga. Ya, ujung kanan sudah selesai. Sekarang ujung kiri, sebelah, ujung kanan ya. Tadi ujung kiri selesai. Ini juga di sini kita masukkan. Nah, di sini ya ujungnya ya. Ya, jadi ada seperti ini. Ya, ini masih ada dua ini. Ya, jadi seperti ini ya. Oke, nah aku kan hal yang sama dengan sebelahnya ya. Jadi di sini tadi. Yang ini tadi ya, dua ini kita join dengan dua ini ya. Oke, terus di sini kita masukkan ke ujung sini.
ya, satunya sama kita masukkan di sini ya. Atas bawah, atas bawah. Oke, ya. Jadi selesai seperti ini ya. Jadi bentuk seperti lontong ya. Nah, seperti ini. Ya. Jadi ini masih ada sisa dua. Awal ya, ini posisi awal ya. Jadi bentuknya seperti ini ya. Nah, ini kita buat satu lagi. Jadi dua piece. Di sini jadi kita seperti ini. Di sini kita jepit ya. Oke, satu. Terlepas dari posisi awal ya. Di sini kita jepit juga. Ya. Jadi ini awal, posisi awal ini dia. Dan ini ya. Kita buat dua seperti ini. Jadi ini kita bikin dua ya, seperti ini ya. Saya udah bikin dua. Kita akan join seperti ini ya. Jadi yang awal ketemu awal ini kita join, kita bikin square. Ya, di sini kita join seperti ini. Ya, satu sisi kita buka sini ya. Kita join di sini ya. Oke ya, di sini kita join posisinya. Ya, satu sisi sudah. Ini yang satunya lagi kita join juga ya. Atas bawah, atas bawah ya. Nah, ini kita join seperti ini ya. Oke. Di sini. Ya. Seperti tadi kita balik seperti ini, kita balik ya. Yang kanan digabung dengan yang kiri ya. Sini kita gabung lagi. Sini ya. Kita buka. Nah, seperti ini. Ya. Terus ini kita ke pojokin sana ya. Masuk. Ya, seperti ini ya. Ini satu sisi kita bisa join di sini. Oke, sekarang sisi lain di sini. Kita puter ya, di sini kita masukkan lagi atas bawah, atas bawah ya. Ini nah, ini kita bisa join juga ya. Nah, sudah seperti ini ya, satu sisi kita sudah gabung ya. Sekarang yang ini juga ya, yang awal yang kedua ini kita gabung juga seperti tadi ya. Seperti ini kita gabung, kita join ya. Ini kita buka klip-klipnya, di sini kita join ya. Nah, seperti ini. Sini juga ya. Nah, seperti ini. Ya. Terus
Terus di sini ini kita akan join ini sama ini kita anyam ya. Tapi dari sisi balik seperti ini. Jadi dari dalam ya. Nah, seperti ini. Ya, kita masukkan di sini. Sini ya, satu sisi kita bisa gabung di sini, sebelah sisinya juga sama ya, kita wave lagi atas bawah atas bawah. Satu sisinya lagi sebelahnya kita join dari dalam. Ya, di sini. Atas bawah, atas bawah. Nah, ini lupa tadi ya. Sebelah sininya belum dijoin ya. Oke, di sini. Yang satu taruh di bawah. Ya, ini kita gabung. Atas bawah ya. Join di sini, oke, sebelahnya juga sini, atas bawah ya. Ini ya. Jadi sini sudah berbentuk square ya. Jadi kita kenceng-kencengin aja. Ya, sudah berbentuk square ya. Saya sudah tarik-tarik ya. Jadi kenceng seperti ini, jadi square ya. Sekarang kita posisinya sini ada 8 piece ya, yang 4 ke sana, 4 ke kanan, 4 ke kiri ya. Di sini. Jadi kita bagi 2. Di sini kita mulai dari sini ya, yang ini ya kita wave ya seperti ini ya, terus sekali lagi kita wave lagi sekali lagi ya, jadi ada sudutnya ya. Di sini kita clip sini ya. Terus sebelah sini juga ya. 4 kanan, 4 kiri ya di sini. Ya, 4 di sini. Kita join sini ya. Ini 4 sini juga kita wave juga ya di sini. Atas bawah. Atas bawah ya seperti ini.
Terus kita bikin sudut di sini, ya. Oke ya, seperti ini ya, kita bikin sudut. Nah, di sini kita join dengan yang barusan kita buat ya. Kita join di sini. Satu lagi juga kita join ya. Nah, ini ya. Seperti biasa di sini kita akan join kanan kiri ya dari dalam. Ya, yang ini kita taruh sebelah kanan, yang ini sebelah kiri ya. Di sini kita masuk ya, kita masuk ke ujung. Oke, ini juga kita masukin ke ujung ya. Nah, seperti ini. Ya, sebelah sini juga sama ya. Di sini kita masukin ke ujung ya. Nah, seperti ini ya. Satu sisi ya. Sekarang sisi satunya juga sama. Kita join kanan kiri. Atas bawah kita join ya, kita gabung. Nah, sini. Terus yang ini kita masuk sini ya. Sebelah sini juga sama ya. Ya, seperti ini ya. Jadi kanan kiri sudah ada tabung lagi ya, cup kayak gini ya. Ini kita tinggal kencengin, kita tarik kenceng ya, kita pull tighten ya, di sini kanan kiri kita pull ya. Nah, seperti ini ya, sudah jadi ya. Oke, lakukan hal yang sama dengan sini, di sini, dan di sini ya. Jadi seperti tadi di sini. Kita buka ya, yang empat ini. Satu kali di sini, terus kita bikin kerucut ya. Nah, seperti ini. Oke,
satu sisi ya. Sekarang sebelahnya juga empat ini ya. Kita wave di sini ya. Terus kita bikin kerucut dan kita gabung ke sini ya. Seperti itu ya. Jadi lanjut, dilanjutkan sampai keempat sisinya selesai ya. Oke, di sini sudah seperti ini ya. Nah, di sini kita bisa wave lagi, kita lanjutkan. Seperti ini ya. Satu. Oke. Ini kita agak longgar sedikit ya. Supaya gampang nanti ininya. Terus ini kita bikin sudut. Terus kita bikin sudut lagi seperti ini ya. Oke, di sini sudut ini kita masukkan ke sini ya, ke posisi awalnya tadi ya. Oke, hanya saya bilang bikin agak longgar ya supaya bisa masuk. Nah, seperti ini satu sisi ya. Sebelah sisinya lagi. Sini. Ya. Oke. Ini kita tarik, kita pull ya. Empatnya. Kita pull. Nah, jadi square lagi apa? Seperti ini ya. Ini kita masih bisa buat lagi ya. Kita lanjut lagi. Seperti ini ya. Terus kita bikin sudut. Satu. Sudut kedua ya. Oke. Nah, di sini kita masukin lagi ke sini ya. Masuk ke sini. Sebelahnya juga sama ya. Ya, sini. Sini kita masuk. Nah, ini ya. Nah, kita bisa pull semuanya. Satu. Di sini ya. Oke. Sudah selesai yang ini ya. Kita tinggal di sini ya. Nah, masukin yang ini, kita posisi ini. Yang depan kita ke belakangin ya. Oke, seperti ini ya. Yang ini kita ke depan seperti ini. Tapi ini kita ke bawah dulu, masukin ke bawah ya. Seperti ini. Ini ke belakang. Ya, seperti ini. Nah, ini kita bisa masuk sini. Ini cara slapstick-nya ya. Nah, ya, seperti ini. Oke.
Di sini juga kita bisa selipkan ya. Nah, ini oke. Satunya sebelah sini, sisi sini ya. Ini kita selip seperti ini. Kita masukkan. Ya. Sini pun kita selip. Ini mereka bikinnya pakai janur ya, bukan pakai strapping band ya. Saya coba bikinnya dengan cara dengan bahan saya sendiri ya. Oke ya, di sini kita bisa cut. Satu sisi sudah selesai ya. Sekarang kita bikin sisi sini ya. Ini sama prosesnya ya. Seperti ini ya. Atas bawah, atas bawah. Ini jangan tight, jangan lu, jangan kenceng ya. Tight, loose aja ya. Di sini kita bikin sudut satu, sudut dua. Dua kali ya, bikin sudut ya. Di ini ya. Terus di sini kita masukin di sini ya. Oke. Ya, ini pun kita masukin ya. Masuk di sini ya. Kalau terlalu tighten ini, terlalu kencang, masuknya agak susah. Nah, seperti ini ya. Oke, sebelah sini sama, lakukan yang hal sama. Ini atas bawah ya, ini bawah atas. Oke, ya, seperti ini. Tarik full tighten empat-empatnya. Nah ya, ini oke ya. Kita lanjut seperti ini, kita bikin lagi. Bawah ini loose ya. Terus ini kita bikin sudut dua kali, satu, dua ya, seperti ini. Oke, di sini kita masukin ke sini ya. Sebelah sini juga ya, kita buat sama atas bawah, atas bawah. Bawah di sini. Oke, ya. Nah, sekarang kita tinggal full tighten ya semuanya ya. Ini yang mana ini? Oh ini. Nah ya,
Nah, seperti ini ya. Nah, kita tinggal selap-selip ya, ini ya posisinya. Yang belakang ini kita ke depan. Seperti ini ya. Yang ini kita taruh di belakang. Oke, ini kita selipkan seperti ini. Teruskan ke sini ya. Oke. Satunya sini. Seperti ini ya. Oke. Ini kita masuk ke sini ya. Kita bisa, tapi kita mau tambahin lagi sini. Ya, ya seperti ini sudah satu sisi ya. Lakukan hal yang sama dengan sisi sininya ya. Sisi yang lain. Seperti ini ya, sudah jadi ya. Sekarang kita tinggal bikin hiasan di tengah. Hanya 4 piece ya, 60 cm kita untuk bikin hiasan tengahnya ya. Di sini kita tekuk seperti ini ya. Ada 4 ya di sini ya. Nah, seperti ini ada 4. Kita mulai dari yang bawah ya. Kita masukin ke bawah. Di sini. Tiga dan 4 ya. Ini saya akan jepit supaya tidak copot ya. Kita balik seperti ini ya. Di sini pun ada 4 masih ya. Jadi di sini 4, kita mulai dari bawah lagi. Kita masukin seperti ini. 1 2 4 ya, oke. Nah, sekarang kita buka ini. Kita tinggal tarik ya. Nah, kita dapat bola. Oke ya, sudah jadi seperti ini bolanya ya. Kita tinggal masukkan ke dalam sini. Ini karena posisinya seperti ini ya. Nah, ini saya akan masuknya tidak dari dalam, dari bawah ya. Jadi kita masuknya dari terbalik sini.
Ya, di sini pertama kita akan masukin di satu sisi sininya ya. Oke. Yang ini kita taruh tengah di sini. Jadi kita tinggal tarik-tarik supaya posisinya di tengah ya. Ini seperti ini ya. Ya, sini. Sekarang kita tinggal ikutin arahnya saja untuk slap slipnya ya. Sini kita ikutin arahnya. Oke. Ini. Terus ya sampai selesai. Selesai seperti ini ya. Sekarang kita buat gantungannya di sini. Kita masukin ya seperti ini. Terus di sini kita masuk seperti ini dari sini ya. Nah seperti ini ya. Kira-kira di tengah nggak ya ini ya? Kita lanjutkan. Enggak keluar ke sini. Nah, karena ada beberapa lapis ya, jadi di sini. Ya. Tinggal kita gantung. Thank you for watching.